Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat semua. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial untuk pemula bagaimana caranya untuk membuat blog. Ya, pastinya ini website Anda bisa buat sendiri di rumah. Yang pastinya harus ada koneksi internet ya. Kita buat blog. Kita buka browsernya. Kita dari awal ya. Lebih enaknya kayak gitu. Kita masuk ke Blogger. Ya, kita masuk. Jika Anda belum punya blog, nanti bisa send in lewat email ya. Ini kita udah masuk. Ini beberapa blog saya ya. Ya, ini beberapa blog saya. Ini kemarin punya temen, nggak kegarap ini. Blognya seperti ini. Oh, ini bentuknya seperti ini. Ini punya teman kemarin. Gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali untuk bikin blog kayak gini. Nah, gini. Gimana caranya? Oke, kita lanjut saja. Ini apaan nih? Oh, gini. Satu tegak, wah, satu tegak bersambung. Ini satu blok jualan. Oke, kita lanjut saja untuk bikin blok. Ya, gimana caranya? Oke, klik saja. Kita masuk ke Blogger dulu. Ini saya sudah masuk. Jika Anda belum masuk, silahkan buat akun untuk blog. Kita bikin blog baru di sini. Ya, judulnya misalkan andaikan apaan nih ya? Nah, ini judul blog ini maksudnya ini. Huruf besar aja lah. Macam macam burung. Nah, gini. Misalkan dua example ya. Ini untuk alamat blognya jangan lupa tanpa spasi ya. Misalkan burungku. Nah, kita cek. Oh, ini udah ada ya. Burungku misalkan tambah angka 1. Kita cek. Oh, udah ada. Misalkan gini. Kita ya ternyata. Oh, ini tersedia ya. Ini burung ke satu gak bisa juga ya diingat. Manuk dua belas misalkan. Satu dua tiga. Oh, jadi keempat. Oh, mana 1234 tersimpan ya. Ini untuk alamat websitenya kita simpan dulu. Ini sebuah perumpamaan. Ini masih kosong. Ya, masih kosong ya.
ini untuk bisa dilihat di blog. Ini udah jadi blognya. Anok 123. Oke, ini enggak ada 5 menit udah punya blog. Nanti kita akan bikin blog di sini, bikin postingan gitu kan. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan komennya, jangan lupa ini untuk share bagi teman-teman yang membutuhkan pastinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.